ikan gurami, ikan sepat. Kita mencari yang sedap dan tepat. Kita nak tanya, cepatlah cepat, apa yang sedap di Batu Pahat? Oh, tak payah tanya lagi. Biar Nazrul Rahman tunjukkan jalan. Dan bersedia untuk kecoh air liur, mari kita jalan-jalan. Cari makan! Jalan-jalan, cari makan. Stop banana till the morning come. Jalan-jalan, cari makan. Come Mr. Taliman, Talini Banan. Jalan-jalan, cari makan. Jalan-jalan, cari makan. Cari punya cari punya cari. Betul lah ni, betul lah ni. Hui, banyak betul kereta kat sini. Wong, 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 wong. Ini dia jalan besar dari Parit Sulong ke Yongping. Batu 7.5 kat Batu Pahat ni. Kenapa kita kat sini? Sebab kita nak membalas dendam kepada kambing. Ha, kita nak cari satu bistro yang membaparkan semua menu dia berasaskan kambing. Ha, itu dia, Pak Lurah Bistro. Sedap ke kambing Pak Lurah? Terbaik, kata orang. Tapi kata saya macam mana? Let's go. Bersama dengan Cik Nur Hafzan kita. Orang kat sini panggil Izan lah. Betul. Ah, yang kata mesti makan, mesti rasa kat sini. Mesti rasa kat sini nasi kambing panggang. Dia nasi kambing ni kita masak dengan air rebusan kambing 400 yang kita ulas sendirilah resepi tu. Hari ni saya makan nasi kambing panggang. Yang pertama kali saya rasa, rasanya cukup sedap, enak. Okey, kita boleh makan mie rebus rusuk kambing. Dia punya rasa dia memang penuh. Mie rebus memang harga dia berbaloi-baloi. Mesti cuba di luar sana. Biasa lempeng kita makan dengan yang manis kan? Yeah. Kali ini kita kena makan dengan kacang pul. Hari ini saya makan lempeng yang kacang pul. Rasa memang sedap. Lain boleh lain. Apa kata kita minum kopi candu yang ada kat sini? Kopi candu ya? Ya, kopi candu. Kopi dia pun ada tiga jenis kopi yang kita gunakan. Asal-asal Arabica Robusta. Tak ada letak rempah sebut kayu manis. Siapa datang sekali, mesti lepas kena lagi. Ya? Kena lagi, memang nak cari. Ya, cantik, menarik. Ini nampaknya the bomb. Ha. Kalau nak tahu yang istimewa kat sini, lempeng dengan kacang pul. Tak pernah saya rasalah kat Batu Pahat saja. Lempeng dengan kacang pul. Wah, pekat dan mesti cuba. Resepi kacang pul dia tersendiri sebab direningkan dengan rempah-rempah ratu dia. Tapi ini makan dengan lempeng lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada tekstur sikit sebab dia ada oatmeal. Ha, pandai, pandai, pandai. Yang ini memang menang. Keputusannya, hashtag Syah. Hashtag aku suka. Oh, overload, overload. Kambing overload. Kambing, kambing dan kambing lagi. Ha, ini yang paling istimewa di Pak Lurah Bistro iaitu nasi kambing panggang dia. Ha, ini kita kena koyakkan dulu. Dia dah panggangkan dengan sos dia yang tersendiri. Oh, best. Bismillahirrahmanirrahim. Garing kat luar, lembut kat dalam dengan perapan yang tersendiri. Lepas tu dia ada rasa barbecue bakar-bakar tu. Oh, best. Best. Nasi kambing panggang istimewa dengan penuh kasih sayang khas untuk pelanggan Pak Lurah Bistro. RM10 sahaja. Nasi minyak dia macam ada nasi ayam sikit. Tapi dia bukan ada ayam. Dia ada kambing. Sos dia menjadikan dia istimewa. Yang ini, kalau korang semua memang kental akan kepedasan. Dia akan meletup dalam mulut. Dia akan keluar dari hidung. Sos dia ni dengan daun kesum dia, dengan ketumbar dia. Dah lama dia dah macam arap-arap sikit sebab dia ada masam-masam. Sos barbecue. Untuk korang yang suka ke western tapi masih nak meletup sikit. Oh, oh wow. Oh wow. Gabungan daging dia dengan perapan dia dengan sos ini. Hai! Meletup. Bikin aku jatuh cinta dengan kambing semula. Alamak. Dah. Ready? Steady? Selfie! Ha, siapa lagi kecuali saya, Nazmi Ramai, yang dapat berselfie dengan mie rebus kambing rusuk. Rusuk kambing. Ui, excited sangat. Sebut pun tak betul. Mie rebus ni kan, memang macam-macam jenis mie rebus kat Malaysia ni. Jadi yang pertama sekali kita kena rasa kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bila masuk dalam mulut, bila kena kat lidah tu, mulut tak rasa pedas dia. Bila dah habis telan, baru ada pijar-pijar. Sikit-sikit je. Acara kedua adalah nampak ni.
Rusuk kambingnya. Wow. Ha, dia tak kedekut langsung. Kambingnya direnis selama 2 jam. Oh, kekambingannya menyerlah. Kambing yang lembut. Bila bercampur dengan kuah mie rebus tu pula, ada sedap dia. Ada sedap dia. Kawin dia tu terbaik. Gabungan mie rebus dengan rusuk kambing ini memang tak ada tandingan. Rasa dia kau dah menyelerakan. Tulang rusuk kita sendiri menggeletar. Untuk RM10, memang puas hati besar macam gini. Kalau tak kenyang, tak tahulah. Mari kita rasa mie dia pula. Kita pecahkan telur dia, campurkan semua sekali. Bau bersemangat. Terang-terang saya cakap, kalau nak jumpa mie rebus, pot mie rebus yang sedap kan, satu Malaysia ni, susah nak cari juga. Jadi bila dah jumpa tu, jangan lepaskan. Jadi orang di kawasan Batu Pahat, jangan lupa Jalan Besar Paris Sulong ke Yong Peng, Batu 7.5. Pak Lurah Bistro, I love you. Jalan-jalan cari makan, Tom Mister Taliman Halimibana. Jalan-jalan cari makan. Nazrudin Rahman meneruskan perjalanan. Nampak tak jalan ni? Ini dia Jalan Besar Batu Pahat ke Keluang. Kita singgah sekejap dekat Masjid Al-Faizin Tunggul Hitam. Masjid dia biru, nama dia unik. Tapi ada satu lagi sebab kenapa kita datang sini. Sebab bila kita keluar daripada masjid ni, datanglah bau yang begitu sedap. Bau apa? Bau Laksa Johor. Laksa Johor siapa? Laksa Johor dia. Fine Nanos Laksa Johor. Sebenarnya, diorang dah famous dekat media sosial. Jalan-jalan cari makan dah tahu. Itu sedap ataupun sudah Laksa Johor dia yang dikatakan superb. Betul ke? Nazrin Rahman datang menyiasat. Orang berpusu-pusu kat sini. Tempat ni dah jadi viral kerana pemilik mudanya, Encik Farid kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahniah. Alhamdulillah. Terima kasih. Famous kat media sosial. Jadi apa yang mesti rasa kat sini? Orang semua nak tahu ni. Yang pertama sekali adalah yang kat sini yang paling famous ialah laksa dia superb. Saya rasa rasanya adalah yang terbaik di negeri Johor. Kuah dia yang pekat dengan isi ikan yang banyak. Dan memang saya rasa memang sangat-sangat sesuai lah baloi kalau makan di sini. Laksa Johor superb. Yes. Wah, apa beza dia dengan laksa Johor yang biasa? Beza dia ialah kuah dia tu memang kita yang pekat, ikan dia memang terasa lah dalam mulut ni, akan terasa ikan seolah-olah macam berenang dalam mulut ni. Weh, betul tak? Yeah. Lebih kurang. Yang keduanya adalah soto ayam berempah. Soto ayam berempah ni sangat berperisa. Memang sedap betul ni. Saya bagi 5 bintang. Menu selain itu adalah menu lontong goreng. Tak terlalu keras sangat, tak terlalu lembut sangat. Maksudnya dia sedang-sedanglah. Bila kita masak tu, dia sebati dengan sambal dia, dengan rica dia, dia sebati. Tapi yang kita baca dekat laman sosial ni, awaknya laksa Johor memang menang. Kenapa dia boleh menang? Ikan apa awak guna? Ikan mas ke? Sebenarnya kita menggunakan ikan tenggiri. So, ikan dia memang paling beza lah. Apa kata Nazrin Rahman rasa ni, baru kita kata sedap ke tidak? Kalau kita tengok soto kan, apa yang berikan rangsang dan semangat adalah sup dia. Sup dia pekat, warna dia pun cantik. Kita dapat bayangkan dah mulut mesti sedapnya. Jadi di Finaness antara yang istimewa, soto ayam rempah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan sekaligus. Soto ayam rempah dah berjaya pikat hatiku dengan hanya suapan pertama. Kalau sup dia semangat, seluruh soto ni pun akan jadi semangat juga. Nak tambah semangat? Sambal dia mesti letaklah sambal kicap dia. Okey. Orang kata kat sini sambal kicap dia pedas. Jadi jangan nak jadi hero sangat. Tak sikit je cukup. Cukup perisa. Tengok warna dia bertukar. Kalau tadi dah cukup sedap, tambah sambal sambal kicap dia. Boom! Yes! Meletup jadinya. Biasalah kalau makan soto ni, saya suka campurkan bergedil dia, lenyek dengan bergedil dia sekali. Kombinasi rasa kat sini menjadikan dia puas hati. Rasa kepuasan tu memang ada lah. Memang ada. Bila tukar warna jadi hitam-hitam sikit tu. Gocik-gocik air liur orang kata. Pedas dia menggigit dalam lidah. Tapi jaga-jagalah.
Ha, tambahlah secukup rasa. Yang ini bau cukup rasa untuk saya. Ha, ini pula lontong gorengnya. Kalau soto pun berasaskan nasi kan. Hmm, dengan asas sup yang sama, kita cuba yang goreng pula. Ha. Lontong goreng dekat sini pun popular juga. Kalau nak makan ringan-ringan, kata makan petang-petang tu dia macam lapar-lapar tapi kenyang, tapi lapar tapi kenyang. Ini dia. Tepat sekali lontong goreng dia. Yang menang pun sebab sup dia juga. Ha. Sup dia orang kata memberikan perangsang, beri semangat sikit. Mula-mula makan tadi macam tak pedas. Tapi sekarang ni, ha, dia berpijau, pijau, pijau, pijau. Jadi dari satu bintang, dia jadi dua bintang pedas dia. Menu lontong goreng ni memang pilihan yang tepat. Pagi, petang, siang, malam boleh rasa. RM4.50. Ha. Satu menu yang sangat sempoi. Kata terlalu kenyang nak makan soto. Atau mungkin terlalu kenyang nak makan laksa Johor. Hanya ini ringan sikit. Hashtag sedap. Kata kita rasa, kuah dia dulu. Dia cair daripada laksa Johor yang biasa. Selalunya dia ada hampa-hampa sikit kan. Nampak macam dia ada tambah rempah-rempah sikit. Inilah beza dia kalau guna ikan tenggiri. Bila dah rasa, barulah kita faham kenapa laksa Johor Fainanos famous dekat media sosial. RM4.50. Rasa ikan tenggiri memang berbaloi. Isi dia lebih manis. Okey, dia ada sambal belacan sekali. Mari kita rasa belacan dia. Menaikkan lagi aura laksa Johor ni. Dunia memang lebih indah dengan belacan. Hoi. Lalu saya tambah limau tu last-last sikit sebab saya memang nak rasa apa tu, rasa laksa Johor yang sejati ni. Ha. Memang puas hati daripada sudu pertama tu pun dah. Sedap ni, sedap. Wow. Kita dah rasa gabungan dengan sambal belacan ni sekali. Tambah limau sikit. Ha. Memang sedap. Saya berani cakap, kalau datang sini rasa ni, garanti puas hati. Korang kena datang Batu Pahat. Kena datang dekat jalan besar Batu Pahat menuju ke Keluang. Betul-betul kat tepi Masjid Al-Fazin Tunggul Hitam. Hashtag saya sangat suka. Jalan-jalan dari makan. Kami tertaliman kali ini banan. Jalan-jalan dari makan. Bila hari semakin senja, perut pun semakin lapar. Dan bila perut lapar, kita mencari tempat yang ada ramai orang. Ah, kenapa? Sebab bila ada ramai orang, di situ ada makanan yang sedap. Kita berada di Tiang Lampu 3, betul-betul kat tepi Kampung Parit Samejan, berdekatan dengan Taman U Parit Raja. Ah, dan di sini dah menjadi hipster. Ini dia tempat yang kita cari. Lizzo, makanan western, makanan tempatan. Ah, banyak student datang sini nak melepak sebab tempat dia cool, tempat dia hipster. Tapi makanan dia sedap ke tidak? Kita menyiasat untuk korang semua. Alright. Nampaknya pelanggan tak putus-putus. Ini yang buat saya tertanya-tanya, apa yang special kat sini? Hipster telah datang melanda di Batu Pahat, terutama di Parit Raja ni. Ini dia hipster utama, Encik Wan kita. Assalamualaikum. Dan tahniah atas konsep Lizzo kita ni. Bila ada hipster di sana, dia jadi popular lah macam tu kan. Jadi kalau nak cakap pasal makanan pula, apa yang popular kat sini? Kita ada macam tom yum, kita ada paprik. Okey, yang popular lah. Yang popular sini. Saya makan nasi putih dengan tom yum ayam. Kuah dia menepati citarasa. Macam mana pula dengan western? Apa yang popular? Western kat sini kami paling banyak sekali adalah kambing lah. Kami ada pelbagaikan sikit. Kita rasa orang sini. Kita rasa orang sini lah. Antaranya kita ada masuk dengan nasi sekali. So nasi goreng lamb macam tu lah. Nasi goreng kita ada dua jenis. Okay. Satu morko, satu nasi goreng biasa. Satu lagi nasi goreng kampung. Memang sangat ramai orang minta. Burger pula macam mana? Burger. Oh, burger. Burger. Kami ada burger, kita ada big burger, kita ada burger kambing, kita ada burger lembu, kita ada burger ayam. Kita mixkan sekali. Big burger ni memang sedap. So dia ada beef, so dia ada ayam. At the same time pun dia ada hot dog. So more choice pada yang lebih sukakan yang beef dengan ayam lah. So dalam masa yang sama boleh ada dunia daging burger pun not bad. So everything memang sedap lah. Kita dah jumpa kawan baru dekat Batu Pahat, dekat Parit Raja ni. Empat anak dara yang sedang lapar. Kau tengah makan apa? Extra meatball. First time ke datang makan sini? First time makan sini. Makan nasi goreng biasa dengan chicken chop. Dengan chicken chop sekali? Okey. Jadi macam mana kau pernah rasa ni? Sedap.
Dah meleleh dah nasi biryani. Kan? Try, eh? Jom kita rasa. Aduh, bila dah tengok orang makan, berkecoh-kecoh Ailio kita. Ha, sekarang giliran aku pula. Ayuyo, ha, inilah yang istimewa makanan tempatan di Lizo ni. Huh, tengok pun dah berpeluh-peluh ni. Ha, tom yam dan juga nasi paprik. Ha, set nasi paprik dia ni nampak menarik. Mari kita rasa sos ini dulu. Wow. Pedas dia kurang. Lebih kepada manis dan masam. Tapi dia ada lemak-lemak tu sekali. Eh, kalau boleh nak habiskan paprik ini dulu. Tapi tom yam ni pun tengah main-main mata dengan saya. Okey? Oh, main-main mata je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memang suka kalau ambil tom yam, saya suka ambil seafood. Sebab bertambah manis. Udang dia dengan sotong dia. Dia ada manis-manis. Lepas tu pedas dia. Kadang-kadang tom yam kan, kita minum terus suara bertukar kan. Sebab dia tangkap kat sini kan. Apa-apa hal, dua-dua ni menang. M-E-N-A-N-G. Menang. Nasi paprik dekat Lizo ni, wow! Dengan isi dia yang banyak, puas hatilah. Tom yum dia pula, kalau dari segi rupa pun dah boleh nampak sedap. Bau dia tak payah cerita. Rasa dia, I love it. Ya, kalau tadi makanan tempatan kali ini, tempatan campur western lah. Nampak? Nasi goreng. Dengan lamb chop. Lamb chop pula nampak tu. Dia masak medium well lah. Ha, merah-merah lagi tu. Huyo! Jadi kita nak rasa black pepper sauce dia. Dia orang kata sinonim dengan lamb chop kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ui, saya tahulah Johor ni memang pengeksport utama lada hitam. Tapi rasa lada hitam kat sini. Dan dia tak kasar-kasar. Dia dah blend sampai sebati lah dengan kuah dia kat sini. Ini black pepper yang power lah. Power. Sekarang kita rasa kambing dia pula. Ui, kambing dia pun main mata dengan kita nampak tu. Cantik. Pink, merah-merah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara dia masak tu sangat kurang perapan dia. Betul-betul kita dapat rasa keunikan daging dia. Daging kambing dia. Dan rasa juicy dia macam mana. Tapi, dia ada nasi goreng tak? Nasi goreng kampung ni. Woi. Nasi goreng pembuka selera. Dimakan dengan kambingnya juga. Kalau kita campur kambing, kebahagiaan di dalam mulut anda. Hashtag aku suka. Lamb chop yang mantap, nasi goreng kampung menarik dan tertarik. Huh, black pepper sauce dia yang paling menang. Ini yang buat saya pening kepala. Mana satu yang kita nak makan? Yang ini ataupun yang ini? Ini merupakan signature kat sini. Big burger. Memang besar nampak tu. Dia meleleh-leleh. Dari dah makan dah boleh jadi lapar balik. Tapi ada tiga layer daging. Daging ada, ayam ada, kambing pun ada. Sini pun ada hot dog di belah-belahkan dia letakkan sekali. Ada nenas. Yo, yang ini RM19.90. Tapi yang saya betul-betul nak rasa best seller kat sini, spaghetti carbonara. Sebenarnya spaghetti carbonara ni mana-mana boleh dapat. Jadi saya nak tahu kenapa dia jadi best seller kat sini. Inilah spaghetti carbonara yang famous dekat Lizo. Yang ini hashtag mesti cuba. Barulah tahu kan kenapa dia sangat famous. Kita rasa dulu sos dia. Sos lah yang menjadikan carbonara tu menang ataupun tidak. Antara banyak-banyak spaghetti carbonara yang saya pernah makan, ini antara yang terbaik. Bau rasa sos ni lagi. Rasa dia memang simple. Simple tapi sedap. Yang pasti, dia guna whipping cream. Yang itu pasti, parmesan cheese. Dengan bacon bits dia. Bacon beef lah. Dengan ada mushroom dia. Semua rasa-rasa ni sebati dengan cream sauce dia. Alamak. Kena cuba. Mesti rasa dekat Lizo ni. Tak tahu kat mana? Jangan khawatir. Muat turun aplikasi JJCM. Alamat juga berada di Facebook dan juga Instagram kita. Likekan gambar-gambar kita dan kongsikan pengalaman anda bersama-sama kita. Kita nak tahu sangat. Air rasa sedap. Kuang rasa sedap ke tidak? Bagi tahu. Itu saja daripada saya, Nazrudin Rahman. Saya akan teruskan perjuangan untuk jalan-jalan cari makan. Kita jumpa minggu depan. Dan dengan itu berakhirlah episod JJCM untuk minggu ini. Apa yang boleh saya simpulkan? Batu pahat, makan semangat.